Apa sih pak? Lanjut gue. Saya di sini. Saya di sini. Iya. Kamu tahu toh, bapak itu sakit. Pecahan disinggali terus toh. Ditinggal di mana orang saya? Lagi nyuci bajunya bapak kok. Masa saya gak mau ditinggal nyuci aja? Kenapa sih pak? Bapak ini sakit apa sih? Aduh. Mau dipanggil dokter? Enggak usah. Enggak usah. Aku itu kali pagi itu bakar rasanya dingin. Terus? Kalau siang? Panas. Iya tuh pak, nanti kalau malam dingin lagi itu. Pagi dingin, siang panas, sore akan sangat kukuh. Bapak ini masak air apa? Enggak, rasanya emang gitu yang sakit itu aku apa kamu? Makan juga agak jelas. Bapak makan apa kok gak jelas itu? Nah sekarang makan, aku tuh makannya pele-pele. Kalau tempe, tahu yang nyemi-nyemi. Terus? Daging, otak, iya banyak. Alah-alah pak, itu namanya rakus. Makan pele-pele segala. Lah kemarin saya beli lele, saya beliin kepeten juga gak dimakan. Suruh makan gimana? Orang kepetennya orek. Tak panas malah nyapit kamu. Busiku, aduh, kamu itu gimana sih? Banyak buah-buah. Mau buah? Ya. Ya, saya ambil buah dulu. Buah mat, buah rin. Sampe ini lu sakit. Kok yang kosong mikir, Pak? Kok aneh ini loh? Ini kesalahan untuk lu ini. Alah, waktu gue itu sebuah anjay, Mek. Anak salah cocok berapa yang kaplok bisa dapet. Ngomong apa? Nih, buah nih, makan. Buah apa itu? Ini buah pir, pak, buah pir. Duduk dulu toh ya, jangan tiduran terus. Setauku, pir itu kan panjang itu toh. Itunya pir motor itu yang buat motor, buat mobil. Ini makanan pak, buah pir nih pak. Kalau ini? Itu apel. Apel ini? Apel merah ini? Ya, iya, ada semerah, ada sehijau. Makanya kalau ada orang ini, itu dicegiri dulu. Aduh, pak. Pusing, kepala pusing. Ini jengkol. Ini pak, dimakan dulu pak. Udah jauh-jauh. Tahu nggak saya beli ini di mana? Di Medan. Hah? Di Medan? Iya, di Medan. Aku nggak tahu, orang kamu nanti keluar di situ beli. Itu kan orang Medan, saya yang jualan. Oh, yang jualan orang Medan. Iya. Ya. Belum dimakan? Ya, gue yang pintar kok saya ingin dulu. Loh, ya selesai ini sama orang tua ya gitu. Aduh. Buruk sehat gitu loh pak ya. Terus warisan itu buruk dibagi. Roh! Pergi ya? Di sini, pak! Oh. Ya Allah! Topi itu di sini loh, di kepala. Kok sudah irung-irungnya dikasih kopi aja itu loh. Namanya orang sakit itu kan gak sadarkan dirinya toh. Kita berobat aja ya pak ya, ke alternatif situ loh. Jalan itu kan, jalan itu. Maksudnya itu pengobatan alternatif itu loh pak. Oh, mau kesengangel-angel, ngomong itu bicara yang gampang-gampang aja toh. Tak kusangka kau berbuat begitu. Kau begitu tak kusangka berbuat. Kau berbuat begitu tak kusangka. Tak kusangka kau berbuat. Pak ketok. Pak. Buat begitu. Kau begitu tak kusangka berbuat. Kau berbuat begitu tak kusangka. Tak kusangka kau berbuat. Lu yang berbuat. Lu ya ampun. Kamu itu ngapain kok senangnya hilir mudik, mondar mandir, resah gelisah, gunda gulana, ngapain?
daripada lu ngalor, ngidul, ke atas, ke bawah, nggak jelas. Kamu hidupmu kok happy, nyanyi mulu itu loh. Ini namanya menikmati hidup. Menik? Saudaramu itu mati, kamu kok nggak melayat? Hey, maksudnya menikmati itu bukan menik modar. Menikmati hidup ini dinikmati. Bukan menikmati malah dianggap modar. Dari mana, Kak? Saya ya biasa, emang ngeluh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Biasa, emang saya tahu kebiasaanmu kemana. Saya kan orang sibuk kok. Sibuk apa? Sibuk nganggur. Ini toh, apa? Saya, kamu kan terkenal tato manusia Raja Gaul dan iya. Sering menggauli. Emang saya cowok apaan menggauli? Maksudnya kamu punya kenalan dokter gak? Banyak, mau dokter hewan. Dokter hewan ngapain? Dokter mata. Kok perlu dokter mata kayaknya nih? Enggak lah. Kan kamu mata keranjang. Sama mata duitan. Lu itu. Maksudnya dokter apa? Dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam ada, saya punya teman. Kenal lah. Kenal. Tapi sekarang orangnya di luar. Enggak di dalam. Nah, terus supaya bisa ketemu itu gimana caranya? Ya nunggu orangnya keluar dia di dalam, nunggu orangnya ke dalam baru ketemu dokter penyakit dalam. Kalau dokter penyakit luar kenal? Kenal, tapi orangnya di dalam, belum keluar. Iya ya. Kamu lama-lama gendeng kan? Wah, kamu kan gak tahu. Ya. Ini peristiwa saya ini. Memang peristiwamu apa? Kamu tahu, bapak saya yang namanya Tesi Kapur Asmara itu. Bapakmu itu masih Tesi? Emang gak bisa nyari bapak yang lain? Memang gampang cari bapak yang lain. Ini bapak saya satu-satunya. Kenapa bapakmu? Ini kok, beliau ini kan akhir-akhir ini kan sakit-sakitan. Alhamdulillah, bagus, bersyukur kamu. Duh, ini anak durakan. Durakan gimana kalau sakit-sakitan ya gak apa-apa saya. Gak boleh tuh kalau sakit beneran, kan sakit-sakitan. Maksudnya, tiap hari itu sakitnya gonta-ganti. Makanya saya tadi sakit supaya dicariin dokter. Dari dokter kandungan sampai dokter luar. Ya kenapa kamu baru sekarang kamu ngomong nyari dokter? Maksud saya begini toh. Supaya bapak ini daripada sewaktu-waktu ini sewaktu-waktu dipanggil. Ya, dipanggil siapa? Dipanggil sama Pak Lurah. maksudnya kalau warisan ya. Itu dibagi. Ya. Saya saudara kan cuma dua toh. Iya, kamu satu sama adik saya yang ya. Namanya Om itu. Umro. Oh, saya kasih tahu saya. Itu supaya dibagi sehingga nanti kalau Pak Tesi ini pulang ya. Itu tenang di alam sana. Saya juga tenang sudah mendapatkan warisan. Ya ampun. Kamu kok hidup ngandelin warisan orang tua. Contoh saya ini enggak pernah namanya ngandelin warisan orang tua. Kamu hebat. Berarti kamu punya empang, punya rumah, punya mobil itu dari mana, Dok? Saya dapat dari mertua, bukan dari orang tua. Oh, sama aja itu namanya. Kasihan, bapakmu itu lagi sakit, masih kamu urusin warisan. Lagian dia ngapain sakit? Seharusnya kan bagi warisan, bukan sakit. Ampun. Kalau saya punya anak kamu, udah saya buang dari dulu, Sa. Emang saya mau punya bapak kayak lu. Anak kok ngandelin warisan orang tua? Ini tuh caranya merayu bapak supaya mau bagi warisan itu gimana? Ya suruh nulis segel. Segel. Segel apa? Bapakmu disegel. Maksudnya di atas kertas hitam, di atas putih. Berapa warisannya? Surat wasiat. Surat wasiat. Untuk kamu berapa, untuk umroh berapa. Gitu ya? Gitu. Pokoknya toh, kalau saranmu ini berhasil, kamu nanti saya kasih kok. Dikasih juga, Sa? Kasih tahu. Aneh banget kan? Wis, Pak, cepet sehat. Dan jangan kepikiran apa-apa. Lo usah mikir yang aneh-aneh, Pak. Suruh mikir apa lah, nggak punya pikiran.
emas kali. Sudah. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bapak ini kok bantu pekerjaan anak. Lo duduk sana lo, Mas. Ada sopan-sopannya sih. Bolak balik telepon. Ada apa sih? Sini lo, duduk ada. Bapak ini sakit lagi nyari Mas Isa. Lajuk. Udah 2 minggu ini nyebut-nyebut Mas Isa terus. Enggak. Seminggu. Nambah-nambah harus menangin. Bapak ini gak tahu ya. Saya ini sibuk. Kalau sakit itu ya, nunggu saya gak sibuk. Tuh, Pak. Sakit kok, wilis. Waktu saya sibuk. Saya diulang ya, Pak. Bapak itu ya, sebagai bapak yang baik. Itu kalau ada anak kerja, ada anak sibuk, itu gak usah sakit. Entah kalau pas anaknya sudah gak sibuk, baru sakit. Kamu pulang. Aku tak bela anak dia. Tuh, maksudnya gini loh, Pak. Saya ini kan terkenal sebagai orang sibuk loh. Itu loh. Muka kayak kesemak. Itu. Sibuk itu apa? Sibuk nganggur. Sibuk nganggur. Makanya ini, Pak. Lamar kan. Bapak ini sekarang kan sebagai orang tua yang bijak, apa itu harus segera menulis surat wasiat. Surat warisan. Setuju. Setuju. Bapak itu nggak pernah ikut warisan. Aduh, Pak, warisan. Wi awak RIRI S asal. Warisan. Lu malah ketawa. Udah tahu anaknya ini. Ya ini buah ini pisaunya mana? Duh, pisaunya mana? Duh, ditanyain warisan kok malah mau bunuh diri. Punya jangan, Pak. Kalau bunuh diri enggak usah pakai pisau, Pak. Saya ambilkan tali jemuran. Enggak usah, ya. Enggak usah dibunuh. Bapak sih masih dewe. Maksudnya buat ini loh, buat ngoncai. Buat kupas ini dong. Kupas ya. Nih, Pak. Nyomas, kupas no. Situ aja, itu kan cewek. Mau yang apa, Pak? Mau yang merah, mau yang kuning? Mau yang hijau? Mejornya bisa tak. Tak untal itu. Dia kemana aja. Kalau orang sakit itu yang sabar. Kamu kan sayang sama bapak, anak yang tersayang. Kamu suapin dong. Ya, aku sampe ngewe suapin. Kasih bapak. Kasih bapak itu loh, kasih bapak. Umumnya anak perempuan itu lebih dekat sama orang tua. Kamu suapin dong. Enak apa, Pak? Enak udah jeblok ya, Pak. Cangkemnya bapak enak ini, apa cangkemnya ini? Pokoknya gini, Pak. Ini bapak kalau nggak bisa kita bapak kalau nggak bisa kita musyawarah dengan baik-baik, pokoknya segera bapak ini sakit apa kalau perlu saya panggil dokter supaya terus kedua warisannya segera dibagi, Pak. Kalau cowok itu dapat 2 pikulan, dia cewek dapat 1 gendongan. Tapi pulang gendong-gendongan mas. Bisa, nggak bisa. Hari ini warisan harus dibagi, Pak. Warisan apa yang mau dibagi? Ya itu mobil di depan ada 2. Itu mobilnya tetangga aja, parkir. Kalau gitu, rumah ini kan gede nih. Rumah ini harus segera dijual, Pak. Terus dibagi. Rumah mana yang mau dijual? Ya rumah ini toh, Pak. Hah? Ya kan rumah ini gede nih loh. Harus dibagi. Rumah ini mau dijual? Ya. Iya. Senang ya bapak masuk penjara. Kenapa, Pak? Kontrakan. Kontrakan.